Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tembilahan menggelar serah terima jabatan dan pisah sambut penggantian Kepala Imigrasi dari Nanang Mustafa kepada Yoga Arya Prakoso pada Selasa 2 Juli 2024. Pisah sambut Kepala Imigrasi Tembilahan berlangsung haru yang digelar di kantor imigrasi disaksikan langsung oleh Penjabat Bupati Indragiri Hilir, Asisten 2 Setda Inhil, Unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. Penjabat Bupati Herman mengawali sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Imigrasi yang baru. Dirinya berharap Kepala Kantor Imigrasi dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta melanjutkan program kerja Kepala Kantor yang lama. Kami ucapkan selamat jalan kepada Pak Nana. Mudah-mudahan di tempat yang baru bisa lebih sukses lagi. Itu juga kita juga mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan betah. Karena memang seperti sampaikan gue tadi, kerja ini berarti kita cintai pekerjaan. Kalau di otak kita sudah mulai menerang susah, tak pernah kita betah. Jalan tak baik pula kata Pak. Salah kalau masalah infrastruktur telah menerang kita menerang. Karena memang dana kita terbatas, jika kita harus menerang skala prioritas, yang mana memang harus kita buka. Ya jelas yang kita dahulukan ini menyangkut tentang pelayanan orang banyak, masalah kita itu. Jadi itu kita prioritaskan supaya masyarakat bisa mengumpulkan semuanya. Saat menyampaikan salam perpisahan, Kepala Kantor Imigrasi yang lama, Nanang Mustafa, merasa berat berdiri di hadapan para tamu undangan untuk menyampaikan ucapan salam perpisahan. Sementara itu, Kepala Imigrasi yang baru Yoga Arya Prakoso menyampaikan, selama bertugas di Indragiri Hilir, dirinya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Zakaria dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.